Okey, dan sekarang ini kita tinggal menunggu seorang sahaja lagi, iaitu Pak Salim, yang merupakan salah seorang juga pelakon dan merupakan seorang producer Halal Records. Ada mulanya, tapi bila kami bertemu dengan Mas Ejani dan beberapa kawan seperti itu dan Farul dan kami kumpulkan beberapa orang lain, cerita itu dah jadi besar. Mula-mula judul cerita ini bukan kembara seniman jalanan, tapi seniman jalanan saja. Habib Nasir masukkan untuk kembara seniman jalanan itu. Itu mulanya. Jadi Dato' Gandung macam tak ada niat yang besar, tapi mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai dalam bikin filem kembali seniman jalanan itu. Apa yang ingin dicapai itu? Yang ingin dicapai ialah satu pembaruan dalam pembikinan filem di Malaysia ni. Okay. Mungkin di luar negeri itu dah ada, tapi di Malaysia ni belum ada lagi untuk filem yang macam itu. Okay. Rock, musical, kan? Kemudian punya unsur-unsur kerakyatan dan unsur issues yang paling sangat popular, sangat-sangat besar pada masa itu, iaitu cinta rompah. Cinta rompah ini dia bukan setakat sekadar cinta rompah, tapi dia mengaitkan isu-isu lain seperti korupsi, masyarakat kita lah. Okay. Sebenarnya itu sebagai satu seruan perjuangan bersama teman-teman. Bagi saya ini sangat penting kerana mereka membuat satu filem yang mana ia menjadi satu statement. Kerana rata-ratanya peminat-peminat dalaman dia tidak tahu apa itu cetak rompak. Dia hanya beli saja. Dia tak tahu benda itu original tidak. Kemana wang itu akan disalurkan, siapa yang dapat, tapi yang itu. Jadi saya rasa Nasir itu dan juga Nasir Jani bila ditawarkan pada saya, tidak fikir dua kali. Dia cakap benda ini harus kita sokong kerana kita pun di dalam caravan itu. Itulah dia. Aku kira aku itu budak baru nak up lah, ya, artis baru nak up. Kira orang apa-apa lagi lah. Okay. So kita orang main dekat Hard Rock Cafe masa tu. Lepas tu I think kita ada first album lah. Album Cinta Buatan Malaysia. Tapi aku ingat satu hari itu, satu malam tu, di mana Datuk Ibn Nasir, Abang Ito, Nasir Jani datang dekat kelab dengan haluannya apa, Hussein MacGyver datang dekat kelab. So Nasir Jani cakap, "Babe, kau nak cerita sama lu, babe. Kita mau start campaign atau kita letak tak cerita rupa, letak tak kita punya barang, kita keluar sekarang untuk nak cerita rupa." Maksud kita orang tak tahu apa pun pasal cerita rompak ni. Kita tahu nak keluar album, kita tak tahu apa pun album berapa banyak jual pun, maksud tak, kita orang tak kat port lah. Daripada kita orang nak jadi apa, pemuzik lah, nak jadi artis, jadi pemuzik. So daripada situ saya dengar seriously pasal cerita rompak ni. So jadi saya pun berkobar-kobar lah dengan semangat kita. Waktu tu kita rasa jadi nak rebellious lah, nak luahkan apa saja mengenai cerita rompak ni, kerana karya-karya kita ataupun muzik-muzik kita telah dirompak bukan waktu 1885 atau sini, sebenarnya dah berlaku zaman-zaman dulu lagi. So kita orang daripada bermula dari situ datang ke filem, dan saya rasa di luar filem tu, macam nak cakap di luar filem tu, kita orang hidup susah lah. Tapi kita ada impian besar. Tapi walaupun itu susah, gua rasa gua takkan balik ke JB, balik semula. Pasal gua punya dream kat sini. Okay. Ini impian gua, kau nak ni lah. Walaupun ada time tu gua pergi Majlis India, tak ada job dekat club, pergi dekat Majlis India jual bunga bulan puasa, kan kakak jual bunga kan? Bunga plastik. Bunga plastik jual dapat apa, sebuah nasi. That's time-time tu lah. But it's dia satu memory yang indah buat saya lah.
So dan kita daripada situ, saya ingat kawan-kawan kita orang semua tak pernah, tak pernah habis lah cerita Cita Lompak ni. Cita Lompak ni yang telah ada sapu pun. Banyak lah dia seorang. Siapa siapa budak kecil yang dipanggil universiti? Nabila? Itu bukan, itu adalah nak Nasir Jani. Oh, Nabila. Okay, alright. Cita Lompak dia betul-betul besar. In the early 80s, awal lah. Okay. Saya tengok benda tu tak jadi kontrol. Lagi yang medal lepas, lagi yang sok, mesti ada situ. Okay. Jadi, dari situ yang saya, Tuan Nasi, Nasi Jani dan kawan-kawan, okay, semua, kerja untuk memasukkan isu Cita Lompak ini dalam film dan dari dialah kembali seniman jalanan. Dan dari situ dalam film ini kita akan nampak apa yang saya masukkan dengan Cita Lompak tadi. Dan saya rasa we lost a lot, a lot of money masa Cita Lompak. Walaupun sekarang ini dia cakap tak ada Cita Lompak, tetapi attitude tu yang salah. Cita Lompak selalunya corruption. You mentioned, but burger ni jual burger lah. Maksud lu tadi cakap dia berhati dia. Okay. Masa buat datang tempat woman stall, curi dia cakap gua lu karakter. Okay ya. Bila dia tengok seseorang itu biasa baju apa ni, seluar dia memang dompet dia hilang, dia kata rasa lah apa scene itu benda shot ambil muka saya itu nampak kesian dekat jemaat ni. Kita pun bayar lah, kalau kita bayar pun dekat halal lah. Itulah masa tu tahun 80-an tu, pemuda yang jual burger ke dahsyat lah. Maksud dahsyat ni lah, dahsyat tu kira satu perniagaan yang jarang kan? Pulau Bori. Okey. Pulau Melayu. Alright. Dan burger di berjalan tu rasa lah. Dan orang yang membeli burger, makan burger tu rasa pada makan kejutan ayah. Lebih sikit lah, lima tahap tu kan. Okay. Di masa itulah. Okay. Jadi, saya second tu burger. Pertama kali jumpa dengan Jebat. Dan Jebat masa tu mencari apa nama, saya kat ekor. Dan namanya siap-siap bantu Sisu. Tahu dia, dan saya adalah kawan baik Osman Tikus. Dia memang luar. Tapi dia buat perangai, memarah dia lah. Tapi nampaknya janggut pun semualah putih-putih lah. Itulah kena cover, tahu vinai sikit lah macam gua ni. Cover line weh. Jadi alhamdulillah lah, tak sangka lah 36 tahun lah. Allah. Tapi alhamdulillah, kita seniman jalanan ni masih lagi. Saya ingat kalau tujuh dalam panggung, agak-agak kalau tujuh kat Facebook lah, agak-agak berapa like apa? Banyak. Yes. Masya Allah. Tapi sebenarnya cerita tu, yang menghidupkan cerita tu, lain tak bukan lah ni, Osman Tikus lah. Jadi dalam cerita tu saya ni jadi CEO Halal Record. Kenapa halal? Sebab apa nak beritahu, masa tu banyak yang rekod tak halal. Banyak dah tahu tak halal. Jadi alhamdulillah kita dapat apa, Halal Record dapat sign dengan Jebat. Masa tu Jebat betul, Rami Sarik pun ada atas PTV juga. Ada satu scene kan? Saya kontrak. Yalah, nak beritahu pasal ada satu dialog yang dekat Bangkong University, yang mana apa ni, jualan berapa? RM30,000. Yeah. Ya. Tapi nak beritahu yang apa, itulah nasib kami masa ketika itu. Kan? Walaupun telefon jual dalam RM20,000, RM30,000, tapi sebenarnya itu bukan anggaran yang sebenarnya.
Saya nombor anggaran tu beratus-ratus gitu. Tapi oleh kerana yalah, saya syukurlah Dato' Tito ni memang berjuangkan tentang kita rompak ni sampai sekarang pun. Ya, yeah, ya. Yeah. Kan? Tak habis-habis atau bila pun habis. Dia habis bila kita dah habis pun. Okey. Kan? Tapi sebenarnya itulah mana tu nak beritahulah kan tentang penderitaan, penderitaan kami sebagai anak-anak seni ni. Memang sedih juga lah apabila kita punya di apa di rekaan kita ke, rekaan ke, ciptaan kita apa ke dicetak rompak tak. Tapi walau bagaimanapun yakinlah rezeki ni Allah yang menjaga rezeki kita. Walaupun tak dapat di mana, tak dapat di rekod, ada dapat di mana-mana juga. Jadi semua Allah SWT lah semua segala ni. Jadi itulah kemampuan. Sebelum itu, ramai dulu bertahun-tahun dulu nasi jadi cakap di jalan perniagaan hanya berjalan. Adakah orang tua kata ini dah jadi artis ni tak ada tak ada masa depan dan sebagainya? Ya. Yeah. Yeah, look at that.